Lanjut dari kita terbesar season 2 tega sekarang part 75 coy ya. Oke siap woy. Waduh, itu yang lupa woy. Aku dengar di kota ini terdapat pasukan monster. Mungkin itu pasukan Belial. Itu kan pasukan Telekom Zero. Cilek tuh, Crystal. Sekarang kan Dark Lob Zero, let's go. Kita tadi naik mobil sama Neko woy. Neko yang bawa mobil woy. Tutup pintunya woy. Tadi kenapa kebuka coy? Lah, kok gak bisa ditutup pintunya woy? Udah lah, bodoh amat coy. Oke guys, sebelum kalian lupa like, comment, dan share video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasi bell ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Neo Suko. Oke siap woy. Jangan lupa untuk juga join Discordku, linknya di deskripsi coy ya. Aku suka bagi-bagi skin ya. Kalian kalau yang minta, bisa minta di situ coy. Tapi gak bisa minta semuanya suka-suka kalian ya. Hanya yang aku yang bagi saja coy ya. Let's go. Tangan kalian para pasukan Dark Lob Zero ya. Kita naik mobil tadi woy. Terus aku pengen review kartu anime Kaiserku yang lama cuy ya, sesudah mesinnya udah nggak ada lagi cuy ya. Pengen ku review, cuman aku belum beli ini ya, beli apa apa nama itu namanya masih namanya tongsis, bukan tongsis, apa sih nama itu, lupa aku cuy, yang buat tahan kamera ya, buat tahan HP, belum beli cuy ya. Oh, tripod. Nah ya, belum beli tripod cuy, jadi nggak bisa direkam dulu cuy ya, nanti goyang-goyang cuy. Oke siap cuy, kita akan ngalahin dulu para Dark Lob Zero nya Let's go. Oke, ini udah mantep nih. Aku nih upload sehari sekali sekarang gue. Baru hari ini sih ya. Kemarin upload tuh sehari ini juga upload ya. Lagi ada waktu guys, soalnya belum kuliah ya. Ntar lagi kuliah coy, bahaya coy. Let's go, kita kalahin dulu coy. Tedang super. Bangun kamu Dark Lob Zero woy. Hup, mantep jiwa. Oke siap woy, bangun. Wah, si Rosso mau kemana? Oh, kirain mau kabur coy. Udah jalannya santai banget. Oh ya, oke siap Rosso, mantap jiwa. Oke, kita kalahin dulu si Dark Lob Zero yang ini. Mantap jiwa juga, let's go. Oke, siapa tuh woy? Itu kan Ultra Brother. Itu saja bukan, apa kau tidak bisa melihatnya? Itu bukan ayah, apa kita Ultraman diciptakan Belial? Waduh, kacau woy. Kalahkan para Ultraman coy ya, let's go. Kita menggunakan, ini bukan Dark Ultraman coy. Ini adalah Chaosroid U, T, dan S coy. Let's go. Artinya Ultraman taruh The Seven coy ya. Let's go. Chaosroid itu tuh di game Ultraman-nya Cosmos coy ya. Fighting Evolution. Evolution berapa yang Cosmos tuh Revolution kalau enggak salah ya. Rebirth. Rebirth ya namanya. Fighting Evolution Rebirth ya. Apa Revolution coy? Lupa aku namanya coy ya. Kalau enggak salah dari situ coy ya. Dia diciptakan oleh pasukan Chaos Header. Header, Chaos Header coy. Let's go. Oh ya, yeah. Oh, yeah. Kita kan disuruh lawan Rubu sama ini ya. Aku malah fokusnya malah ke Chaosroid itu coy. Let's go. Pukulan super, bau kamu Ipin Blue. Tedang super. Ayo, bau coy. Hop, mantap jiwa. Oke, udah kalah, let's go, ayo. Aduh, nge-lag coy, agak nge-lag atau kenapa. Ini Ipin Rosso coy. Let's go, kita kalahin dulu Ipin Rosso. Hop. Aduh, gak mantap jiwa ya. Kalau gak kebokong coy. Eh sorry coy, gak sengaja. Tendang super. Bang kamu coy. Hop, mantap jiwa gak kena. Oh kurang ajar. Aduh agak-agak patah-patah ya, kenapa ya? Mungkin gara-gara aku gak matiin komputer dari pagi coy. Anggap aja seperti itu. Haha. Let's go, kalah kamu coy. Ini mantap jiwa di tepis. Wah ini si Chaosroid kayaknya gak ada berantem coy. Aku digubuk-gubuk mulu jadi gagal tonjok. Mantap jiwa, aduh gak kena. Tidak super. Injak. Ayo udah kamu kalahin dah sekarang. Aku lawan Taiga aja. Mantap jiwa ditepis. Tidak super. Weh, kalahin itu weh Rosonya. Wah. Oke, udah kalah. Let's go. Lanjut ke ini, ke Taiga. Weh, itu rumah gede amat. Eh malah fokusnya ke rumah. Ke buksi Taiga lah buruan. Tonjok super. Bang kamu cuy. Hop. Aduh, awas. Udah aku aja yang lawan cuy. Gak bisa habis darah dia cuy jadinya. Udah aku aja yang lawan. Gak kelar-kelar nih game cuy. Mantap jiwa gagal. Astaga, kelar-kelar dong. Hop, mantap jiwa. Let's go. Oke, pernah kalah cuy ya. Lalu nih datang cuy, siapa? Waduh, Cosmos dan Justice boy. Ultraman Cosmos Justice. Mereka adalah Chaosroid, biar kami yang urus. Waduh berubah coy, Cosmos sama Justice woy.
Oke, lawan para Justroy coy ya. Waduh kacau. Tadi Cosmos pakai mode Space Corona ya, dan Justice pakai mode biasa tuh itu ya. Dan dia sudah berubah jadi Crusher mode dan kita sudah jadi Future mode. Future. Let's go. Ayo kita kalahin The Justice. Kita keroyok dia coy. Lawan 3 orang gue kacau. Gak apa-apa. Aku lebih suka lawan orang rame. Siap. Walaupun aku suka dikeroyok. Hop. Mater jiwa. Oke, Cosmos. Gatak semuanya Cosmos. Kamu walaupun Ultraman yang baik, tapi lawan Justroid harus jahat coy. Harus digebuk coy ya. Let's go. Lagi kalau udah mode future kita main gebuk aja coy. Gak takut coy soalnya. Mode future mode ini kalau gak salah cuma gara-gara gabungan sama Musashi ya. Kalau gak ada Musashi katanya gak bisa coy. Cuma bisa sampai Eclipse ya kalau gak ada Musashi. Atau kebalik ya. Bukan Musashi itu bisa hanya Eclipse hanya bisa kalau ada Musashi ya. Aku lupa. Antara dua itu coy. Let's go. Kena super. Bangun kamu coy. Ah, oke kalah. Agak-agak patah-patah guys, sorry ya. Mungkin harus di-restart coy harusnya tadi. Oke, siap woy, mantap Justice. Oke, woy, ada siapa tuh woy? Itu adalah Neo Chaos Darkness. Waduh, kacau woy, ini kacau sihir woy. Mau ngapain dia woy? Waduh. Wah. Waduh, tadi Ultraman Legend woy di kampung woy. Ultraman Legends Neo Chaos Darkness lari. Legend mengejarnya. Baiklah, ayo kita lawan mereka. Badiko. Oke, udah berubah coy, let's go. Kalangan para Chaoser, waduh jadi legend si Cosmos sama Justice loh ya. Untuk melindungi kita dari serangan si Neo Chaos Darkness ya. Pasukan ini emang kejadiannya Chaos Hidden nih semuanya, kurang ajar. Kita sudah berubah jadi Tiger Tristrium dan Ultraman, Upin Ipin, Rubu tentunya guys ya. Sini kalian semua woy. Sini kalian semua coy. Harusnya aku yang lawan Taro dong, itu tipuan bapakku tuh. Curang deh, tidak boleh coy. Adalah pola simpan aja coy ya. Ntar aku lawan semuanya juga. Mantap jiwa, let's go, bangun kamu coy. Hop, mantap jiwa lagi, bangun kamu coy. Hop, mantap jiwa lagi, gila. Mantap jiwa sekali emang. Oke, kita akan gatak si Taro. Hop, Chaos Roet, sini kamu coy. Jangan semena-menanya mentang-mentang badanmu, wujudmu seperti ayahku. Hop, mantap gagal. Ayo, bangun coy. Hop, mantap jiwa, bangun kamu coy ya. Hop, mantap jiwa lagi, bangun kamu coy. Kalah kamu coy. Baru coy. Hop. Mantap jiwa. Aduh hampir aja. Hop. Mantap jiwa. Ini harus ditusuk. Kenapa aneh emang. Hop. Oke siap woy. Tinggal si Chaos Roid. Ya. Let's go. Kita kalahin Chaos Roid. Coy ya. Oke. Mantap jiwa. Hop. Mantap jiwa lagi. Pahan kamu coy. Let's go. Sabar Rubu. Biar aku yang lawan. Tenang super. Pahan kamu coy. Mobil aku masih di sana ya. Mantap. Let's go. Udah rubuh. Biar aku saja yang lawan rubuh. Durasi. Hop. Mantap jiwa. Oke, ini Legend Boy melawan Neo Chaos Darkness coy ya. Let's go. Neo Chaos itu cuma ada di gamenya ya. Kalau yang asli itu bukan Neo ya, Chaos Darkness doang. Beda bentukannya juga lebih bagus. Kayak Chaos Darkness lebih besar ya. Ini kayaknya lebih aneh gitu. Oke, bodo amat. Let's go boy. Kita pakai Legend ya. Waduh. Legend butuh tenaga juga untuk melawan dia ternyata ya. Oke, Legend. Kita akan melawan dia. Legend ku keren sekali tuh ya. Let's go. Hop. Mantap jiwa. Bangun kamu coy. Hop. Hop. Mantap jiwa, gagal. Tendang super. Bangun kamu coy. Ya sampai aku kausen kamu. Nah, kita akan kausen dia guys ya. Kita kausen dia. Kita kasih tahu kekuatan Legend. Let's go. Oke, Legend menyerang serangannya ya coy, waduh kacau. Oke, siap woy, Neo Chaos Darkness meledak. Lanjut di pas dari ya, 1000 like dan 100 komen coy. Oke, siap woy, Legend. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko, peace out. Sonane natte kitto, hajimari ni modoru.